kata Allah Subhanahu wa taala melihat keadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang dibutuhkan lagi? Kata Rasul, ya Allah, saya tidak akan puas masuk surga sampai hamba-hambamu yang ada di neraka umatku diselamatkan. Allah Subhanahu wa taala mengizinkan Nabi Muhammad keluarkan dari neraka. Dia keluarkan. Sudah cukup ya Nabi Muhammad? Tidak cukup ya Allah, masih ada lagi. Diambil lagi, dikeluarkan, diambil lagi, dikeluarkan. Artinya dari umat Nabi Muhammad yang masih banyak dosanya, yang masih banyak kelewatannya sama Rasulullah, yang tidak pantas memberi kemuliaan kepada Rasulullah SAW, dapat pula syafaatnya Nabi Muhammad. Yang tidak pernah memberi tanda sayang dan cinta kepada Rasul, dapat rasa sayang dan cinta Nabi Muhammad SAW. Sambil kata Malaikat Jibril, demi Allah saya melihat Nabi Muhammad mengambil manusia dari neraka Jahannam, diselamatkan dari siksa dan membawa mereka ke surga. Kata Malaikat Jibril, sambil aku kira tidak ada lagi yang tersisa di neraka Jahannam, saking banyaknya yang dikeluarkan oleh Rasul. Itu syafaat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu jamaah sekalian, ini yang saya ceritakan. Saya mohon kalau anda lagi bersalawat, ingat itu semua. Nabi Muhammad bukan Nabi yang biasa. Nabi Muhammad adalah Nabi yang penolong kita nanti di hari kiamat. Seandainya kita masuk neraka Jahannam, masih ada harapan kita dapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Yang masuk neraka saja dapat syafaat Rasul. Jadi sejauh mana kita bisa mencintai beliau, sejauh mana kita minat mempelajari kehidupan beliau, sejauh mana kita mengenal sunnah-sunnah beliau. Di zaman ini umat yang paling bodoh terhadap beliau kita umat Islam. Kita umat Islam banyak hal yang tidak tahu tentang beliau. Tidak tahu bagaimana perjuangan beliau, bagaimana doa-doa beliau untuk kita, bagaimana kesedihan beliau kalau ada di antara kita yang kena musibah atau keburukan, apalagi masuk neraka. Siti Aisyah radhiyallahu anha, Siti Aisyah radhiyallahu anha pernah minta sama Rasul doa. Ya Rasulullah, tolong doakan saya. Rasul mendoakan, Allahumma ighfir li Aisyah ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhkhar, ma qaddamat wa ma akharat, wa ma asarrat wa ma a'lanat. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa istriku Aisyah. Dosa yang lama, dosa yang baru, dosa yang terang-terangan maupun dosa yang tersembunyi. Siti Aisyah menaminkan doa Nabi Muhammad dan menangis dan bangga dan senang. Saking senangnya, saking bahagianya, dia tertawa sambil Rasul melihat Siti Aisyah. Senang wahai Aisyah, apakah kamu senang dengan doaku? Kata Siti Aisyah, bagaimanakah aku tidak senang? Aku justru merasa bahagia dengan doamu untukku ya Rasulullah. Apa kata Rasul? Ketahuilah wahai Aisyah, ketahuilah doaku yang baru ini untukmu, itulah selalu doaku untuk umatku di setiap salat.
Itu doa Nabi kita buat kita. Setiap beliau salat mendoakan kita, ya Allah ampuni dosa, dosa umatku, dosa yang lama, dosa yang baru, dosa yang sembunyi, dosa yang terang-terangan. Setiap salat itu doa Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, untuk kita semua. Apa yang diminta oleh Rasul? Rasul tidak minta banyak dari kita. Salah satu yang diminta oleh Rasul dan memohon satu itu berbanyak, itu satu-satunya yang Rasul minta banyak. Selain itu Rasul tidak pernah minta banyak. Satu-satunya Rasul minta banyak apa? Salawatlah kepadaku, berbanyalah salawat kepadaku. Mengapa Rasul minta berbanyalah salawat kepadaku? Kenapa tidak minta amalan yang lain untuk dibanyakan salawat atau amalan yang lain? Mengapa hanya salawat? Rasul berpesan berbanyalah salawat kepadaku, karena Rasul tahu dengan kita berbanyak salawat kita akan dijamin dapat syafaat beliau, dan itulah beliau yang diinginkan. Bukan hanya dapat syafaat, bahkan Rasul sendiri bersabda, aqrabukum minni majlisan yawmal qiyamah, yang paling dekat kepadaku hari kiamat, yang paling banyak salawat kepadaku. Bahkan berita gembira bagi seorang hamba umat Nabi Muhammad SAW, akthiru alayya minas salati yawmal jumu'ati wa laylataha fa inna salatakum tablughuni haythu kuntum. Ini keistimewaan khusus, kelebihan, amalan yang utama, bahkan yang terutama di hari Jumaat dan di malam Jumaat, fokus hanya bersalawat kepada Rasul. Mengapa? Karena Rasul yang berpesan, Rasul yang minta. Rasul berpesan, berbanyalah salawat kepadaku malam Jumaat dan hari Jumaat. Mengapa ya Rasulullah khusus hari Jumaat dan malam Jumaat? Karena salawat kalian Allah sampaikan kepadaku. Kata guru saya, barang siapa yang ingin Rasul kenal dengan dia, berbanyalah salawat kepada beliau, karena langsung nama kita akan sampai. Ya Rasulullah, ini salawat bapa dan ibu dari Bandung, kan sampai. Ada riwayat, ada malaikat khusus tugasnya setiap kita bersalawat dibawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Bahkan ada orang bertanya kepada guru saya, Syekh Muhammad ibn Muhammad ibn Mukhtar Asy-Syanqiti, dan beliau masih hidup. Subhanallah, ketika di salah satu pertanyaan di majlis ta'lim di Masjid Nabawi, ada orang bertanya, mana yang lebih diutamakan di hari Jumat? Banyak baca Quran atau banyak salawat? Kita milih yang mana? Beliau menjawab dengan jelas, dengan tegas, di hari Jumat dan malam Jumat lebih utama banyak salawat daripada banyak baca Quran. Mengapa? Karena kata beliau, karena itulah permintaan Rasul sendiri. Berbanyalah salawat kepadaku di hari Jumat dan di malam Jumat, dan banyak riwayat yang lain. Kalau saya sebutin manfaat keutamaan salawat kepada Rasul lebih daripada 100 manfaat. Menghilangkan kesusahan, memberi kemudahan lunasi hutang, menyembuh penyakit, menjamin ampunan dosa, mendapat 10 rahmat, mendapatkan syafaat Rasul, posisi kita semakin mulia, setiap kali kita salawat semakin naik derajat kita. Barang siapa yang salawat kepadaku 10 kali dapat 10 kebaikan, dapat 10 rahmat, dihapus 10 kejahatan dan naik 10 derajat, dan di akhirat dapat syafaatku. Luar biasa. Hadis yang terakhir, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu berkata, ya Rasulullah,
aku suka berdoa. Karena salawat, arti salawat adalah doa. Arti salawat, doa. Ya Rasulullah, aku suka berdoa. Berapa dari doaku saya jadikan untukmu? Artinya berapa persen ya? Kalau bahasa kita, berapa persen kira-kira? Kalau misal saya doa 10 menit, berapa menit untuk Rasul dan yang sisanya buat aku? Contoh, aku kalau berdoa, ya Allah ampuni dosaku, ya Allah murahkan rezeki, sembuhkan penyakit, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Berarti lebih banyak untuk diri kita baru untuk Rasul. Sahabat itu ya Rasulullah bertanya, ya Rasulullah, berapa bagian dalam doaku saya jadikan untukmu? Apa kata Rasul? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma syi'ta wa in zidta fa huwa khairul lak." Ya terserahmu. Mau doa bagaimana untukku? Ya terserahmu. Tapi semakin banyak untukku, semakin banyak manfaatnya untukmu. Apa kata sahabat? Ya Rasulullah, saya akan jadikan separuh doaku hanya salawat kepadamu. Artinya kalau saya doa 10 menit, 5 menit salawat dan 5 menit doa untuk diriku sendiri. Apa kata Rasulullah? Terserahmu. Wa in zidta fa huwa khairul lak. Kalau kamu berani tambah, itu jauh lebih baik untukmu. Tawar menawar sama Rasulullah SAW, sampai di ujung hadis beliau berkata, ya Rasulullah, saya janji doaku semuanya untukmu. Artinya apa? Kalau dia angkat tangan berdoa, tidak satu pun minta buat dirinya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma salli. Sampai selesai. Tidak minta ampunan, tidak minta rezeki, tidak minta sehat, tidak minta keturunan, tidak minta apa-apa. Hanya fokus dengan salawat. Karena dengan salawat, apa yang kita niatkan terkabul. Saya dapat dari guru saya, nanti saya akan ceritakan bagaimana cara berdoa. Kata sahabat, ya Rasulullah, saya akan jadikan doaku hanya salawat kepadamu. Apa jawab Rasulullah SAW? Idzan taf'al yukfa hammuk wa yughfaru dhanbuk wa tuqda hajatuk. Kalau kamu lakukan hanya doamu hanya salawat kepadaku, akan dihilangkan segala kesusahan, diampuni segala dosa, dan dikabulkan segala hajat. Kata ulama, apa yang diharapkan oleh manusia? Hidup di dunia tambah susah dan hidup di akhirat tambah dosa. Betul? Itulah kita dapat dengan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Berdoa, ketika anda berdoa, contohnya seperti ini. Setiap anda berdoa, biasa mulai dalam bismillah dan memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Cukup satu kata memuji Allah dalam segala pujian, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Ini mewakili semua pujian yang lain. Asmaul husna, segala sifat agung, segala kemuliaan diwakili oleh satu kata, alhamdulillahi rabbil alamin. Kata sederhana, kata tidak terlalu panjang, tapi maknanya sangat luas. Oleh karena itu boleh diulangi berkali-kali, alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillah, sambil benar-benar merasa di hati. Karena ini ucapan mewakili segala pujian yang kita ingin sampaikan kepada Allah. Karena ada pujian yang kita ingat, ada pujian kata-kata yang kita tidak hafal, dengan alhamdulillahi rabbil alamin mewakili segala pujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian bersalawat, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Silakan doa, ya Allah ampunilah dosaku,
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. يا الله sembuhkan penyakitku. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. يا الله berikan kepada aku anak yang salih saliha. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi setiap langkah doa diawali dan diakhiri salawat. Faham? Subhanallah. Wallahi dahsyat. Saya tidak bisa cerita apa lagi. Mau cerita apa lagi? Wallahi dahsyat. Saya tidak pernah istiqamah mengamalkan doa seperti ini. Alhamdulillah selalu terkabul. Bahkan niata Allah kasih, sudah selesai. Wallahi jamaah sekalian, salawat kepada Nabi Muhammad bukan budaya, bukan kebiasaan, tapi amalan yang sangat manfaat buat keselamatan kita, kebahagiaan kita di dunia maupun di akhirat. Bahkan keselamatan buat anak kita, salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Terakhir, sekali lagi, ketika anda bersalawat, apa yang saya cerita tadi, tolong dihadirkan dalam fikiran. Siapa Nabi Muhammad itu? Nabi Muhammad penolong kita di hari kiamat. Nabi Muhammad yang membawa syafaat untuk kita. Nabi Muhammad yang menunggu kita di surga. Nabi Muhammad yang membela kita di saat kita berdiri di hadapan Allah. Nabi Muhammad yang akan membantu mendoakan kita saat jalan di atas sirat. Nabi Muhammad yang mendampingi kita nanti ketika kita minum dari air Al-Kautsar. Nabi Muhammad yang menemani kita masuk ke dalam surga. Nabi Muhammad yang tidak pernah lupa sama kita. Makanya ketika anda bersalawat dan membawa perasaan dan membawa penghayatan ini, insyaAllah jemaah sekalian akan terasa, ya Allah, ternyata indahnya salawat kepada Rasul. Karena sudah kontak di hati. Apalagi kalau anda begitu salawat dan salam, Rasul jawab. Rasul jawab kita. Waalaikumsalam ibu. Tapi cuma kita tidak dengar. Dia dengar salawat kita. Dia dengar salam kita. Tapi kita tidak mendengar jawab beliau. Allahu Akbar. Wallahi kalau bisa kita rasakan, wallahi ibu bapak akan sendiri menangis tambah merasa. Sendiri kok tiba-tiba nangis? Kok tiba-tiba kok tidak bisa tahan diri? Karena Nabi Muhammad itulah yang semestinya sudah menguasai hati kita. Sudah ada di hati kita. Sudah mempunyai rasa cinta di dalam hati kita. Makanya kata Rasulullah, tidak sempurna iman seorang sampai dia mencintaiku lebih dari ibunya, lebih dari bapaknya, lebih dari anaknya, lebih dari hartanya, bahkan lebih dari dirinya sendiri, baru sempurna imannya. Bagaimana kita bisa mencapai kesempurnaan iman seperti ini? InsyaAllah dengan bersalawat dan membawa perasaan, membawa kehadiran cerita-cerita yang sama-sama kita belajari, baru akan terasa di dalam hati posisi Nabi Muhammad akan semakin besar, semakin mulia di hati kita. InsyaAllah semakin mulia di hati kita, InsyaAllah akan semakin semangat beribadah, semakin semangat mendekati, semakin semangat mempelajari, dan semakin InsyaAllah menjadi baik di mata Allah, dan insyaAllah baik di mata manusia. Amin ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagimu ya Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala pujimu bagimu ya Allah. Alhamdulillahi awalan wa akhira. Alhamdulillahi zahiran wa batina. Alhamdulillahi kathira. Hamdan kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa li azim sultanik.
يا ربي لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. اللهم لك الحمد حمد الشاكرين، حمد الحامدين، حمد الصادقين، حمد المؤمنين، حمد المتقين، حمدا كثيرا يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم يا الله بريلك بدك مي بتنجك بدا جلن يلوروس. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. هدوب كالله كمي دلم كادن إيمان، وفات كالله كمي دلم كادن إسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. آخر حياة كمي دلم حسن الخاتمة، حسن الخاتمة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. يا الله سوتيكن هاتي كامي برسيكن جيوة كامي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. يا الله أكو مهن أنتك سمى جماعيا حاضر سلبس أجارة إني ماسي ماسين بولان سددي أمبوني سقال دوسانيا. اللهم صل على سيدنا محمد. يا الله جدكن كمي أهل القرآن بنحفل القرآن برأخلاق أخلاق القرآن. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. يا الله بككن بقي كمي بنت توبة النصوحة. يا الله أجر كمي مامبو من جدكن سيسى عمر كمي لبه بايك لبه مندكتكن ديرك بدمو. يا الله لبه استقامة بأخر حياة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. يا الله بريكن كبدا كمير وما تنقى سكينة مودة رحمة سوامي استريا بايك ين صالح صالحة. جدي كان سوامي كمي إمام يمن جدي من بوا شنطه ين بايك يمن من بين كمي أنتك رضا مو. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. يا الله بريلك بدا كمي كترونان ين صالح صالحة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. جدي كان أنا كمي الله يمام بمن جاغنا ما بايك الورقة كمي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. يا الله جدي كان أنا كمي يمام بنقا كان كمي دي هدابا مهاري كيامت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. يا الله جدي كان أنا كمي أنا بن حفل القرآن دنبر أخلاق أخلاق القرآن. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. يا الله لندوني أنا كمي دريك بروكا دنيا دريك جهة منوسيا كجهة نرقبة دري فتنة دنيا دن إسينيا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. يا الله جدكن أنا كمي استقامة إسلام إيمان سنبي آخر حياة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. يا الله بريلك بدكمي كمودهان بيسك تنسوتي حديدا عمر. يا الله دن زيارة نبي محمد. يا الله ولب البني ككرنا كمي بني كبدوهان كمي ترهدب أقامامو بني كلمحل كمي تبي كمي سنغو سنت مريندوك النبي محمد. يا الله كمي سنت مريندوك النبي محمد كمي سنت سيانك دل جنت نبي محمد ولبن عملا عملا كمي بلوم من جام بيسن نبي محمد. يا الله جدي كان جنتان كمي دل راس ريندو كمي كبدا نبي محمد يمن جامين كتاب ارتمو نبي محمد دمن جمتان نبي محمد dan minum air Al-Kawthar dari tangan Nabi Muhammad dan mendampingi Nabi Muhammad ke dalam surga. Ya Allah birahmatika ya rahmat. Ya Allah
tuliskan nama-nama kami di dalam takdirmu, hamba-hamba yang mendapatkan dan jaminan syafaat Nabi Muhammad. Jadikan kami ya Allah hamba yang mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, atas izinmu kami sama-sama berkumpul di masjid ini. Ya Allah, atas izinmu berilah pada kami kemuliaan sama-sama jumpa lagi di dalam surgamu ya Allah, bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, kami hamba yang masih lemah dengan godaan hawa nafsu, yang masih lemah dari godaan fitnah dunia, yang masih lemah dari godaan harta dunia. Ya Allah, kuatkan jiwa kami, kuatkan hati kami, kuatkan iman kami, agar kami menjadi hamba yang salih-saliha, hamba yang fantas mendapatkan rahmatmu, hamba yang menjadi orang-orang yang engkau ridai ya Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Berkahi rizki kami, berkahi harta kami, berkahi keluarga kami, berkahi umur kami, berkahi kesehatan kami. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah ya Dzal Jalal wal Ikram, selamatkan wajah orang tua kami dan selamatkan wajah kami, selamatkan keturunan kami dari siksa neraka jahannam ya Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, kami berupaya dan berikhtiar beribadah, tahajud, salat malam, witir, duha, baca Quran, bersedekah, dan kami belum tahu yang mana diterima di sisimu. Ya Allah, mohon walaupun banyak kekurangan kami, mohon amalan ibadah kami diterima ya Allah. Terimalah sedekah kami, terima niat wakaf kami, terimalah segala kebaikan kami, dan maafkan kekurangan kami, ampuni kesalahan kami. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, kuatkanlah kami lahir dan batin agar kami mampu menjadi hamba-hamba yang mulia dunia akhirat ya Rabbal Alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, satukan umat Islam di Indonesia. Rapatkan hati kami, rapatkan saf-saf kami. Ya Allah, lindungi umat Islam di Indonesia dari segala bala dan fitnah, dari segala perpecahan, dari segala permusuhan. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, berkahi umat Islam di Indonesia dengan kedamaian, kedamaian persatuan, saling memuliakan dan saling menghormati ya Allah. Lindungi ulama kami, para kiai-kiai kami, habaib kami, guru-guru kami. Ya Allah, di antara mereka yang memiliki kesalahan dan dosa ya Allah, ampuni kesalahan mereka. Maafkan ya Allah ya Dzal Jalal wal Ikram. Di antara kami ya Allah yang memiliki kelemahan ya Allah, tutupilah kekurangannya dan kelemahannya ya Dzal Jalal wal Ikram. Ya Allah, negeri kami Indonesia sedang menghadapi ujian besar. Ya Allah, lindunilah negeri kami agar negeri kami tetap aman, negeri kami sejahtera, negeri kami damai, negeri kami nyaman bagi kami dan keluarga kami. Negeri kami Indonesia menjadi negara Al-Quran. Negeri kami Indonesia menjadi balgatun tayyibatun rabbun ghafur. Berikan kepada kami pemimpin yang taqwa, pemimpin yang adil, pemimpin yang adil, pemimpin yang adil, pemimpin yang amanah dan jujur. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, inilah usaha kami, doa. Ini ikhtiar kami memohon kepadamu. Ini upaya kami bermunajat kepadamu. Ya Allah, hanya Allah saja yang tahu isi hati kami, tahu hajat kami, cita-cita dan keinginan kami. Hanya kami mampu berdoa kepadamu. Ya Allah,
mohon diijabah doa kami, mohon dikabulkan permohonan kami, mohon diterima bermunajat kami. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.